Well, memang ada orang yang terpaksa ngelakuin hal jahat karena dituntut situasi, dan juga ada orang yang plain evil, bahkan dari lahir. Selama pembunuh Alisa yang asli belum ketangkep, hidup lo bakal menderita. Dan lo bisa ketangkep kapan aja, bahkan gue juga. Ya lo pikir gue ada hubungannya sama kematian Alisa? Wow, berarti selama ini Alisa bohong sama kita. And I'm so ready to party! Yeah. They know each other. Alisa pun gak bisa ngebela diri. Dia suka yang terang. Gak enak kan? Apa? Jadi pilihan kedua. Apalagi kamu. Setelah kamu lulus dari tempat ini, kamu akan keluar dari kota ini. Kamu akan ketemu sama teman-teman baru kamu. Masa depan kamu masih cerah, sedangkan aku tuh cuma mantan. Mantan dosen kamu. Rick. Lu punya perasaan ke gue? Kalau enggak gimana? Ya enggak apa-apa. Kalau iya gimana? Ya enggak apa-apa juga. Ari aku. Rick. I'm so happy with you. Kenapa kamu enggak?